Lu pada suka nggak sih pakai Esmeralda? Hero ini sebenarnya OP banget ya cuy. Cuman yang pakai serinya nggak ada otak, jadi nggak OP nih hero. Cuma jadi mbak-mbak biasa yang pakai selendang gitu. Nah di sini gue bakal bahas nih hero biar lu pada pakai hero ini tuh jadi OP. Walaupun nih hero juga dibilang sering di nerf, tapi buat meta-meta sekarang nih hero masih OP banget menurut gue ya. Selendangnya Esme tuh masih bisa kepret-kepret enak ke hero musuh. Dan oke, nggak usah banyak gaya, langsung aja di sini gue bakal bahas skill-skillnya dulu ya cuy. Pasifnya Esmeralda namanya Star Moon Cascade. Basic attack-nya Esmeralda itu bakal ngeluarin hybrid damage atau dua tipe damage, yaitu Stardust yang tipenya physical damage sama Frost Moon yang tipenya magical damage. Gak usah gue jelasin ya magic sama physical tuh kayak gimana. Kalau lu nggak tahu sih, lu uninstall aja lah Mobile Legends lu. Nah, hybrid damage ini tuh bakal ngasih shield juga ke musuh yang kena damage-nya. Shield yang putih-putih ini nih. Tapi kan kalau musuhnya dapat shield, berarti musuhnya tambah kuat dong, Bang. Kagak cuy, sabar dulu. Damage-nya Esmeralda ini bakal bodo amat sama shield. Jadi kalau musuh lu pakai shield setebal apapun, itu bakal tetap tembus sama selendangnya Esmeralda. Makanya nih hero tuh buat lawan hero-hero shield kayak Uranus, Diggie, Johnson, Harith atau Lolitoth itu enak banget cuy. Apalagi kalau musuhnya pakai Athena shield, itu Athena nggak bakal bisa nahan damage-nya Esmeralda. Skill satunya namanya Frost Moon Shield. Esme bakal bikin shield ke dirinya sendiri sama ningkatin movement speed-nya 40% selama 5 detik. Nah, pas 5 detik ini itu kalau lu kepret musuh atau ngasih damage musuh, itu musuhnya bakal dapat shield kan dari pasifnya Esme tadi. Dan shield-nya itu nggak cuma dikasih ke musuh, tapi Esme-nya juga ikutan dapat shield. Jadi si Esme-nya bakal lebih tebel gitu. Makanya jangan heran kalau lu sering lihat top global Esme di YouTube, itu darahnya bisa sampai putih banget. Itu karena skill satunya cuy. Skill 2-nya namanya Stardust Dance. Esme bakal ngepret-ngepret selendangnya dan bakal ngeluarin hybrid damage. Yang bintang ini bakal ngeluarin physical damage dan yang bulan ini bakal ngeluarin magic damage. Dan kalau skill ini kena ke musuh, itu bakal ngurangin cooldown skill satunya selama 1 detik. Nah, skill 2 ini bisa dikombo sama skill 1 buat nambahin shield-nya. Ultinya namanya Falling Star Moon. Esmeralda bakal ngeden gitu dan terus loncat ke arah yang lu pengen. Kalau ngedennya lama, itu loncatannya bakal semakin jauh. Habis itu sebelum lu loncat, itu Esme bakal ngelempar Stardust dulu, crot gitu. Itu ngasih physical damage, terus dia loncat gitu tot dan ngasih magical damage sama nge-immobilize musuh di situ. Dan oke, itu aja buat skill-skillnya Esme. Kalau otak lu nggak nyampe, it's okay. Ntar gua jelasin lagi di kesalahannya. Yuk langsung aja kita bahas di sini 5 kesalahan user Esmeralda. Kesalahan yang pertama yaitu pick Esme ketika banyak super crowd control. Esmeralda ini lemah banget sama yang namanya stun yang lama-lama kayak Franco, Kufra, Guinevere, Kaja, Selena. Pokoknya yang bikin Esme diam lama di tempat gitu cuy. Soalnya Esme ini kan bergantung banget sama shieldnya itu. Tapi shieldnya ini kan ngeluarinnya harus pakai skill 1 sama ngeluarin damage. Biasanya damage-nya dari skill 2. Nah, kalau lu gak bisa ngekomboin skill 1 skill 2 lu, alias kayak tahan gitu, kena stun lama, itu kan lu bakal diem. Dan itu lu gak bisa ngeluarin skill 1 atau skill 2 lu. Dan shieldnya jadi keputus gitu. Jadi skillnya gak ada. Dan lu ya jadi, ya kayak yang gue bilang tadi, mbak-mbak biasa yang pakai selendang gitu. Makanya kalau lu mau pick Esme, itu enaknya lihat musuh dulu. Kalau kiranya emang musuhnya banyak yang bisa stun, dan stunnya lama, terus banyak juga hero-hero yang kayak gitu di musuh, itu ya lu sadar diri, jangan maksain lah. Kasihan teman-teman kita, ntar malah kita yang nyalahin mereka kan karena nggak bisa jagain. Padahal ya yang tolol ya kita-kitanya sendiri, nggak bisa jaga diri gitu kan. Udah musuh pick hero-hero yang stunnya lama, terus lu maksa pick Esme, itu kan nggak tahu diri kan. Sebenarnya sih bisa kalau lu bertahan pakai purify gitu atau flicker buat ngehindarin stun-stun kayak gitu. Cuman kalau pakai spell-spell itu kan biasanya lu nggak bisa ngambil buff kalau musuhnya itu rusuh ke buff lu, atau lu nggak bisa rusuh buat mastiin dapat buff musuh. Pokoknya nggak enak banget lah pakai purify, lu nggak bisa retri-retri gitu, nggak bisa ngabisin jaga lu cepat. Intinya mah kalau lu belum bisa bener-bener ngimbangin kalau musuh banyak hero CC atau hero stun, alias kalau lu belum pro-pro banget pakai Esme lah ya, lu jangan pick Esme dulu lah. Selalu aja masih banyak hero lain kan. Selain yang kedua yaitu tidak agresif. Sebelumnya gue ingetin dulu kalau Esme itu bisa dipakai dua tipe cuy. Bisa jadi mid laner dan juga bisa jadi off laner. Pertama kalau jadi mid laner, main di mid lane gitu, itu Esme bisa agresif banget. Level 2 itu Esme udah bisa rusuh-rusuh ke buff musuh. Apalagi kalau dia pakai retri dan tanknya atau supportnya Esme itu bagus banget main di early game. Kayak contohnya hero-hero tank yang bagus di early game tuh kayak Grok, Kufra gitu-gitu. Jadi Esme di sini tuh enak banget buat main barbar. Tapi ya walaupun tanknya biasa-biasa aja juga sebenarnya masih tetap bisa main rusuh sih. Asalkan yang penting dia dapat buff biru dulu. Karena Esme ini bergantung banget sama buff biru cuy. Kalau nggak dapat buff, Esme itu mananya bocor banget dan cooldown skill-skillnya juga lumayan lama. Nah kalau udah dapat buff, usahain lu langsung roaming gitu. Langsung ambilin jungle musuh yang ada dan kalau bisa langsung gank atas bawah. Terus juga kalau bisa ngekill ya. Kalau nggak bisa ya, ya bisa-bisain lah.
Jangan takut juga kalau lo pakai Esme buat dive-dive to red gitu, karena Esmeralda ini punya shield yang bikin lo gak gampang mati. Tapi kalau misal dirasa lo gak bisa rusuh banget, kayak hero-hero musuh tuh counternya Esme banget, kayak hero super crowd control tadi, ya lo jangan banyak gaya anjir. Tetap lihat kondisi juga. Kalau udah susah gitu ya, yang penting seenggaknya lu bisa clear minion aja lah. Jangan biarin musuh nge-push, terus pakai ulti buat clear minion juga it's okay. Intinya mah kalau nggak bisa main rusuh alias tim lu ketekan, ya lu jangan main rusuh sendirian lah. Terus buat Esmeralda yang offlaner itu biasanya fokusnya itu bukan buat roaming, bukan buat ngegeng, bukan buat ngekill-ngekill nggak jelas gitu. Di sini dia yang penting mah bisa jaga lane sama bisa rusuh-rusuh dikit lah. Yang penting jangan kebangetan banget rusuhnya. Karena Esme offlaner kan biasanya nggak dapat buff tuh. Makanya dia biasanya pakai sepatu menaregen biasanya. Dan fokusnya di sini juga cuma jaga-jaga lane doang kayak yang gue bilang tadi, clear minion nggak jelas gitu-gitulah. Sebenarnya nggak jauh beda sih offlaner sama midlaner Esme ini. Mainnya sama-sama rusuh gitu. Tujuannya kan buat neken musuh di lane gitu. Sama-sama agresif lah. Cuman di sini kalau offlaner tuh harus pintar-pintar manajemen mananya biar enggak bocor-bocor banget gitu. Soalnya enggak pakai buff kan, mananya lumayan bocor Esme ini. Selain yang ketiga yaitu skill 1 dan skill 2 itu tidak optimal saat war. Skill 1 dan skill 2 ini penting banget cuy buat penggunaannya di war. Karena dari skill inilah yang biasanya bikin shield lu itu terus ada, gak putus-putus gitu, shieldnya tetap putih terus. Esme juga kayak yang bilang tadi bergantung banget sama shieldnya ini. Dan sebenarnya buat lu ngebiasain skill 1 sama skill 2 ini tuh agak susah cuy. Padahal skill-skill ini kan penting banget buat ngeluarin shieldnya. Dan penggunaannya juga harus konsisten gitu biar shieldnya itu ada terus. Tapi kalau lu lagi war terus lu tiba-tiba lupa atau kelamaan jarak antara skill 1 sama skill 2 nya, itu udah shield lu langsung keputus dan hilang shieldnya. Dan biasanya juga karena faktor-faktor yang musuh itu stunnya lama, kayak yang gue bilang tadi kan Esmeralda lemah sama stun-stunan. Jadi jarak antara lu pakai skill 1 sama skill 2 nya tuh gak seimbang gitu, dan lu shieldnya keputus. Makanya lu usahain kalau lagi war tuh lu jauhin hero-hero yang stun tadi, atau tungguin dulu dia keluarin stunnya baru lu masuk ke warnya. Dan usahain juga kalau lagi war tuh selendangnya yang skill 2 nya ini itu kena ke musuh, karena itu kunci banget biar shieldnya ini ada terus dan shieldnya ini makin tebel. Kalau lu nyepelein shield ini itu Esme lu gak bakal maksimal, gue jamin. Karena gimana ya, lu kesel gak sih kalau misal lawan Esme terus lu udah kasih damage banyak-banyak ke Esme nya tapi Esme nya gak mati, kan kesel banget kan. Atau kadang Esme nya tinggal darahnya setitik lagi terus lu hit mati tapi tiba-tiba dia ada shield nya tuh bete banget lu pasti. Makanya kalau lu jadi Esme juga harus kayak gitu. Kalau tiba-tiba lu sekarat langsung ada shield-nya gitu, atau lu shield-nya tiba-tiba langsung penuh gitu. Intinya mah jangan nyepelin shield-nya inilah. Esme ini bergantung banget sama shield-nya ini. Selain yang keempat yaitu maju-maju gak jelas dan banyak gaya. Ini juga kesel banget gua sama orang-orang yang udah pakai Esme, udah ngegengnya berhasil, kill-nya udah banyak, terus udah posisi menang lah intinya. Tapi tiba-tiba di tengah-tengah game dia itu suka nge-troll. Suka nge-troll gitu lah, kayak mentang-mentang udah kill banyak terus shield-nya gede, itu jadi kepalanya ikutan gede gitu, jadi sombong dan banyak gaya. Terus suka maju-maju sendirian gak jelas, serasa udah jadi jagoan cuy. Yang kayak gitu-gitu harus dikurangin sih. Soalnya Esme ini emang bisa main agresif, dive turret juga dia mampu kan. Tapi kalau musuhnya 5-5 ngumpul terus lu loncat dan gak pakai otak gitu, kayak maju-maju sendirian, ya musuh bakal ngehajar lu habis-habisan kan, dan lu mati. Dan kalau lu mati pas posisi udah menang, itu lu bakal ngasih duit yang gede banget ke musuh, dan bisa-bisa gamenya di comeback sama musuh. Yang salah siapa coba? Yang salah ya iya lu sendiri, udah tahu lagi posisi menang malah main maju sendirian gak jelas gitu. Daripada maju-maju kayak gitu, mending lu main objektif kan, objektif gaming gitu. Mending lu ngabisin turret atau ngambil turtle daripada so jagoan sendirian terus dikill musuh. Main agresif boleh, tapi tetap lihat temen juga lah bujang. Selain yang kelima yaitu timing masuk war yang jelek. Esme sebenarnya bisa kapan aja masuk war ya, karena selain dia bisa sustain lama karena dia punya shield alias tebel lah, dia masuk kapan aja tetap bisa. Dia juga licin gitu, hero-nya tuh nggak gampang ditangkep cuy. Cuma tetap aja namanya semua hero juga kalau kena stun ya tetap diem, nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya kalau lu pakai Esme dan lu masuk war ketika musuh belum ngeluarin stun-stunnya, atau banyak hero-hero musuh yang punya stun di situ ngumpul, ya lu jangan masuk gitu aja tot. Lu sabar dulu aja, kalau kayak gitu ntar lu malah diajar musuh kayak yang gue bilang tadi kan. Kecuali kalau hero musuh itu stunnya dikit atau udah dipakai, atau lu pakai free fire atau flicker buat hindarin stun tadi biar kaburnya lu gampang gitu. Karena kebanyakan player Esme, terutama yang mid laner, itu war maju duluan gitu. Karena movement speednya kenceng, shieldnya gede, jadi dia majunya duluan gitu, nggak nunggu teman-temannya dulu. Ya kalau kayak gitu malah lu mati duluan kan. Siapa yang mau ngasih damage lagi kalau lu mati duluan? Lu mau ngandelin MM? Kan nggak bisa juga kayak gitu. Kalau MM-nya sama-sama noob gimana, kan percuma juga kan. Kecuali kalau Esme lu tuh Esme yang offlaner,
Dia maju duluan juga it's okay, tujuannya kan bukan buat ngekill, tapi buat open war kan, kalau offlaner. Atau buat mancing musuh biar musuh itu buang skill-skillnya ke arah si Esme-nya ini. Karena gue tanya nih, kalau midlaner mati sama offlaner yang mati, itu lebih untung yang mana coba? Ya nggak ada yang untung. Yang untung ya kalau nggak ada yang mati. Ya nggak gitu juga sih, intinya mah kalau midlaner sama offlaner kalau mati ya mending offlaner yang mati daripada midlaner, karena duitnya midlaner tuh bakal lebih gede daripada offlaner. Dan oke, itu aja lah buat 5 kesalahan umum yang sering dilakukan sama user Esme. Buat lo yang ketrigger dan udah baperan sama konten-konten kesalahan gue, kalian bisa dislike aja video ini, habis itu kalian tutup dan oke, gue nggak peduli. Dan buat lo yang mau request seru apa lagi yang mau gue bahas, kalau kalian suka like video ini, subscribe kalau kalian mau, dan kolom komentar bisa lo pakai buat request seru apa lagi yang mau gue bahas. Dan oke, itu aja sih buat video kali ini. Thanks for watching and keep code like.